Sudah gak mutu dia itu. Eh, Bu Warsi, kalau misalnya Bu Warsi ya gak mau kebawa sama masalah-masalah ini ya, mendingan Bu Warsi mulai aja. Sabar, tolong jangan main hakim sendiri. Serahin masalah ini ke Pak Kades. Kan sudah dibilangin berapa kali, Mawar itu cuman korban, ibu-ibu. Iya sih, bagaimanapun juga kan Pak Kades pimpinan desa kita. Harusnya bisa dihargai dan dihormati, iya toh? Eh, udah, ada diam semuanya. Bu Warsi nih ya, korban kok melindungi orang yang lagi metang di luar nikah toh? Saya tahu kenapa Bu Warsi itu bersikap seperti ini. Karena Tejo itu ngontrak di rumah Bu Warsi toh? Jangan-jangan ya, Tejo itu masih ada di rumah Bu Warsi. Ya, ayo mana Mas, keluarin Tejo. Eh, bener Mbak Sukma lo. Yus malu Mbak Sukma wae yo. Bener toh? Iya. Baru aja kalian ini. Yus, ayo, terus masuk. Ayo. Takar ya. Ibu-ibu ya, geledah rumah ini ya semuanya. Yang sana, cepetan. Ayo! Karya yang saya unjet, geledah rumah ini. Sana. Mawar! Rono, Mbak? Ada enggak? Rono toh, Mbak? Yowes, balik bayo. Oh iya, Eh, gimana? Ada apa enggak? Sopo-sopo Mbak, rumah kosong, udah digedah semua. Iya Mbak. Nggak ada orang, piye iki Mbak. Saya bilang juga apa, Pak Karyo sama Mawar itu lagi pada pergi. Dibilangin pada ngeyel sih. Saya tuh cari Tejo sekalian. Ya, siapa tahu Tejo itu ngumpet di dalam sini. Tapi udah dicari Mbak, semua ruangan nggak ada siapa-siapa. Iya betul Mbak. Yo. Pokoknya saya akan laporkan perbuatan kalian ini ke Pak Kades. Biar kalian ditindaklanjuti. Masuk rumah orang, nggak ada sopan-sopannya. Mana orangnya lagi, nggak ada lagi. Eh, Bu Warsi, saya ini ya gak peduli. Kalau Bu Warsi laporin Pak Kades, silahkan, gak peduli sama sekali. Gak takut saya. Mana sih ini ya? Tejo sama Centini ini sembunyi di mana sih sebenarnya? Mungkin di mana sih? Kok? Loh? Walah! Kok ada sepatu wapi tenan toh? Ini sepatunya siapa ya? Centini, gak mungkin Centini. Centini punya sepatu dari mana, sepatu mahal api kayak gini? Nggak mungkin ini. Kita cobanya sih. Coba di kaki Sukma yang kuinda ini loh, yang mulus. Opi tenang. Tapi kok cuma sebelah aja ya? Di mana satunya? Oh, mungkin dikeresek ini toh. Nggak boleh. Hah? Kamu nggak boleh terobos masuk kamar ini tanpa izin. Itu lancang namanya. Apalagi kamu pegang-pegang barang-barangnya. Balik. Orang saya nggak mau bawa kok. Itu sepatu mau dibawa kemana? Balikin. Kalau ngambil barang orang tanpa izin itu namanya mencuri. Ayo balikin. Bawa sepatunya. Lagian saya itu ya buat apa sepatu cuma sebelah doang, nggak bisa dipakai juga. Pelit gitu aja. Udah. Piye Mbak? Untung aku tadi sudah nyuruh Mawar sama Pak Karyo pergi. Kalau enggak bisa diseret-seret mereka keluar rumah ini. Kasian kan orang hamil sama orang tua kok diusir pergi. Saya merasa ya Bu Warsi ya, ini tuh ada yang gak beres. Mana ada toh sekarang rumah itu kosong melompong, gak ada orangnya. Jangan-jangan ya Bu Warsi ini sudah ngomong ke keluarganya Pak Sukaryo kalau kita ini semua mau ke geruduk. Iya. Makanya mereka tuh pada kabur semuanya, gak ada. Iya aneh, masa rumah kosong gak dikunci. Iya toh, jangan asal nuduh sembarangan ya.
kalau nyari-nyari yang dicari enggak ada, enggak usah nyalahin orang. Alah, Bu Warsi itu ya, biar keladinya dari semuanya. Ibu-ibu, dengarkan saya ya. Bu Warsi ini ya, enggak mau ada ketenangan di kampung kita. Iya toh? Iya toh, Bu Warsi orang salah dibelain. Entah? Berarti Bu Warsi tidak mendukung pendidikan akhlak di kampung kita ini, Bu. Iya, keringan nih Bu Warsi. Ibu-ibu, tolong ya, lebih baik ibu-ibu pada pulang. Urus keluarga masing-masing, ini udah sore, waktunya bersih-bersih sebelum makan malam. Nggak usah ngurusin urusan orang, Bu. Bu Warsi, denger ya. Saya akan tunggu sampai mereka itu pada datang. Ibu-ibu di sini aja. Ibu-ibu akan jadi saksi sampai mereka datang, ya. Wes, aku mulai, Wes. Iya, suamiku belum diurusin. Tapi aku, Mbak. Bu! Iya, iki Mbak. Ya wis lah, yang pada mole-mole sana, saya enggak peduli. Yang pada mau ikut saya di sini, kamu ikut saya ya. Udah, diam sini. Centini nyaris aja mergokin gua. Mulai sekarang gua harus hati-hati. Jangan sampai Centini curiga. Kalau sebenarnya gue tuh masih di sini. Gimana caranya ya supaya gue bisa deket sama Centini tapi Centini nggak tahu. Keluarga Centini juga pasti udah makin waspada nih karena sering lihat bayang-bayang di rumahnya dia. Cok, Pak, kamu itu loh kok kaget tuh. Perasaan dari tadi itu aku liatin kamu dari sono ya. Kamu itu kayaknya lagi mikir apa gitu. Eneng apa sih, Cok? Mesti kowe ingin mikirin cewek ya. Ayo. Wah, apaan sih kok bisa aja. Kamu itu gak bakat buat bohong. Aku tuh ngerti kamu itu lagi mikirin apa. Pasti cewek. Cewek yang cantik ya? Apaan sih orang lagi ini? Mindain-mindain barang tadi, Pak. Ojo-ojo, jangan-jangan. Kamu itu suka sama cewek, tapi ceweknya nggak suka sama kamu. Hah? Alah, kalau kayak gitu nggak usah dipaksakan, Jok. Cari aja yang lain, kan masih banyak. Pasrah kayak aku, hai. Tak cariin. Wajib cari-cari. Sudah, percaya aja sama aku. Aku itu banyak kenalan di sini, Jok. Nah, tak kenalin sama Bagule Susu Sapi. Bakule roti, bakule kue basah, eneng juga bakule dawet. Ayo lho, Cok. Enggak, Pak. Saya mah satu aja, Pak. Nggak butuh yang lain. Satu aja? Sopo kue, Cok? Jangan bikin penasaran lho sama aku. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas upah yang Centini terima hari ini. Centini, tunggu. Senior, kamu jangan deket di rumah kamu dulu. Memangnya wonten apa toh, Bu? Itu Sukma sama ibu-ibu kampung. Mereka lagi pada nungguin kamu sama keluarga kamu, Tin. Pokoknya mendingan kamu jangan pulang ke rumah dulu ya. Jangan sampai mereka itu lihat kamu, Tin. Loh, maksudnya piye toh, Bu? Centini gak ngerti ngapain ibu-ibu ikut teng rumahnya Centini. Biasa, Tin. Mereka itu mau kotak-katik masalahnya si Mawar. Tapi kamu tenang aja, Tin. Bapak kamu sama Mawar tadi sudah tak suruh pergi. Biar mereka gak ketemu. Alhamdulillah. Matur suwun ki, Bu, sebelumnya. Ya Allah, Centini khawatir, Bu. Soalnya kalau misalkan Mawar sama Bapak itu ada mereka, pastinya kan terutama Dek Mawar akan lebih tertekan dan stres, Bu. Ya udah. Terus ku harap nandin, Dok. Nggih, Centini mau nemuin mereka toh, Bu? Jangan dulu, Tin. Soalnya mereka lagi pada emosi, Tin. Loh, kalau misalkan Centini enggak nemuin mereka, sampai kapan mereka datang rumah Centini, Bu? Kasihan Bapak sama Dek Mawar, kan enggak bisa pulang karena ada mereka. Ngomong-ngomong, mereka pergi kemana, nggih, Bu? Adik Centini sama Bapak? Ibu juga enggak tahu, Tin. Tapi insya Allah mereka ada di tempat yang aman. Soalnya perginya kan sama Bapak kamu, Tin. Coba tak telepon, Ibu, bentar. Tapi saya tadi lihat HP-nya Mawar ada di kamar. Berarti Mawar enggak bawa handphone, Tin. Kalau gitu Centini cari dulu, Ibu. Sebelumnya matur suwun, Ibu. Iya, hati-hati di jalan, Tin. Soalnya udah malam. Iya, Ibu, matur suwun. Parang, Bu.